Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Barat nyorang sidang rapat paripurna akhir tahun 2020 hiji di gedung DPRD Jawa Barat Jalan Dipenegoro Kota Bandung Poe Kemis pas sore. Dineta sidang anu diluhan ku Gubernur Jawa Barat DPRD Jawa Barat laporan genan hasil reses salila tahun sidang 2020 hiji, 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat nyorang sidang rapat paripurna akhir tahun 2020 hiji di gedung DPRD Jawa Barat Jalan Diponegoro Kota Bandung Poe Kemis Paso Sore. Dina sidang anu diluhan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil T di Eyeban Jumlahing Agenda. Di antaranya laporan badan pembentukan peraturan daerah, Kasapukan Kanara Perda ngenaan dana cadangan daerah pemilihan Gubernur Turwakil Gubernur tahun 2024 Nanda Kasapukan Babarengan Kamandang Pamungkasti Gubernur anu dipungkas kulaporan hassia Reses Sidangsa tahun 2020 Hiji 2022 DPRD Jabar. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari Nembraken reakamandang Kamandang di fraksi Patali Kanahasi Reses setahun 2020 hiji 2022 Anu dilakonan dina awal bulan Desember 2020 hiji Eta sejumlah hingga mandang T diantarana cangkingan program vaksinasi pembangunan infrastruktur... ...serta pemulihan ekonomi masyarakat... ...di Namangsa Sasalan. Tapi kakiwari Jawa Barat... ...ges mampu 72 persen... target nasional nyata 70 persen. Uh, kali ini adalah penyampaian hasil reses ...satu tahun 2021-2022... ...yang telah kami laksanakan pada tanggal... ...1 sampai dengan 10 Desember 2021. Tentunya banyak masukan dari seluruh fraksi... ...terkait beberapa hal yang terjadi di lapangan. Yang pertama terkait tadi ya disampaikan vaksinasi yang memang uh, upaya setiap daerah untuk mengoptimalkan vaksinasi sebagai upaya itiar dalam rangka uh, apa, me, apa dalam rangka agar pandemi covid ini tidak menyebar kemana mana uh, vaksinasi salah satu upaya yang dilakukan dan tadi himbauan oleh setiap fraksi khususnya menyampaikan itu agar uh, setiap daerah juga ...sama memiliki uh, tujuan dengan provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi di tiap daerah. Jawa Barat, tadi saya juga pulang dari BPK ya atas uh, apa, apresiasi yang sudah dilakukan... ...terkait percepatan vaksinasi, ini adalah upaya yang cukup bagus... ...karena Jawa Barat sendiri sudah lebih dari 72% ya saat ini... ...dan Kota Bandung sendiri sudah bisa melampaui persen. Artinya semua daerah yang ada di Jawa Barat berkonsentrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi. Lianti percepatan vaksinasi jing pembangunan infrastruktur DPRD Jabar OG laporan mengenai hasil reses harapan masyarakat batali karena kasiagan bencana dina usum Kawaskiwari kawas Yuana Kurniawan, Bandung TV.